Baik, terima kasih Syarizal dari LLM. Saudara, berbeza dengan senario kebiasaannya yang sentiasa sesak, premis perniagaan di sekitar Lembah Kelang mula lengang hari ini berikutan majoriti warganya sudah mula bercuti. Ya, banyak kedai yang ditutup lebih awal untuk membolehkan peniaga berketurunan Tionghoa meraihkan tradisi makan besar. Ikuti laporan wartawan Nur Hela Razali. Pun begitu, masih terdapat segelintir dari mereka yang sempat lagi membeli belah di saat akhir. Walaupun masih ada pelbagai jualan, kebanyakannya sudah pun menyediakan persiapan terlebih awal bagi memberi tumpuan tradisi makan besar sebagai wadah mengeratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dengan ahli keluarga. Yalah, datang Bali beli baju sikit and then continue, then lepas tu kena balik tolong mama masak, semua pergi rumah datuk nenek makan, terutama pada mak. Jadi ya, kami kerja dekat luar, jadi kadang-kadang tak ada masa mau jumpa dia. Jadi tahun ini, tahun sebelum raya, kita akan berkumpul lah untuk makan malam semua sekali lah. Itu yang momen yang gathering lah. Tujuan dia untuk perpaduan keluarga sajalah, macam sebab orang lain dari macam kita kerja kat tempat lain semua, hari ini cuti, so okeylah, hari ini bukan cuti lah, tapi hari ini malam sebelum tahun baru Cina, kita semua makan, kita semua berkumpul untuk makanlah. Kelebihan di Malaysia sudah pastinya terletak kepada keharmonian kaum untuk semua masyarakat turut sama-sama menyambutnya. Saya rasa kat Malaysia ni kita sambut semua perayaan. Tak semestinya saya sambut Deepavali ke apa, tapi setiap perayaan, walaupun hari raya ke raya Cina, macam juga perayaan untuk saya. Macam itulah, dari kecil sampai sekarang kita rasa macam kita rayakan semua perayaan dalam satu tahun. Apa yang pasti, perpaduan kaum inilah menjadi faktor penting untuk Malaysia terus aman seiring dengan kepesatan pembangunan. Sambutan perayaan yang disambut setiap tahun tanpa mengira bangsa, agama, kaum, ia akan dapat mengeratkan lagi perpaduan dan juga rasa hormat antara masyarakat di negara Malaysia. Tinjauan akhir yang dibuat oleh saya hari ini di beberapa komplek membeli belah di ibu negara mendapati sudah lengang, tiada lagi orang untuk membeli belah sempena Tahun Baru Cina. Tradisi makan malam pula adalah saat yang dinanti-nantikan oleh ahli keluarga bagi mengumpulkan seisi keluarga untuk makan bersama. Kongsi bermaksud tahniah, manakala facai pula kita boleh fahami dengan bertambah rezeki mahupun bertambah tua. Kongsi facai, Nur Hela Razali, RTM.